Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Pelosok Teh. Di kesempatan kali ini saya mau berbagi, yaitu cara mengatasi aplikasi Telegram keluar sendiri atau tiba-tiba keluar ya teman-teman. Nah, untuk mengatasinya sangat mudah sekali ya, langsung saja kita masuk ke tutorialnya teman-teman. Yang pertama di sini kalian yaitu masuk ke menu HP kalian dulu ya teman-teman. Nah, kemudian kalian cari aplikasi Play Store dan buka ya teman-teman. Kemudian di sini kalian bisa membuka ya, atau di pencarian sini yaitu Telegram, kalian ketikkan saja. Nah, setelah ketemu Telegramnya, kalian klik ya bagian pojok kanan atas itu yang saya lingkari Telegram ya teman-teman ya, update ini. Nah, kalian klik update, maka secara otomatis aplikasi Telegramnya akan ke versi terbaru ya teman-teman. Jadi akan mendapatkan fitur-fitur terbaru dan akan mengalami pembaruan, jadi tidak akan ada kendala-kendala lagi teman-teman. Nah, cara yang kedua yaitu kalian klik dan tahan ya tombol power kalian. Kemudian di sini kalian klik restart atau mulai lagi atau mulai ulang ya teman-teman, agar HP kalian tuh mati kemudian nyala lagi dan semua aplikasi itu memulai ulang data-datanya. Jadi penyimpanan baru dan semuanya baru. Jadi tidak akan ada kendala lagi pada aplikasi karena akan memulai awal ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian setelah itu kalian buka aplikasi Telegramnya dan coba lagi, semoga tidak mental ya teman-teman dan tidak keluar lagi. Nah, begitulah cara mengatasi yaitu teman-teman ya, aplikasi Telegram keluar sendiri atau keluar secara tiba-tiba. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Selamat mencoba. Assalamualaikum.